Ya ustaz-ustaz pekoh dia tak faham ulu itihad tu. Itu semua atas ilmu. Sebenarnya tak ada ulu itihad pun. Bagi kita perjalanan ilmu. Sebenarnya tak ada, tak ada ulu itihad tak ada. Tak ada. Wadah tu wujud, wadah tu syuruh. Sekali dia berlaku. Dia satu kah kosi tiga ke? Okay? Cuma kau sama ada kita jauh dekat dengan dia. Kita ni rohaniah nyawa. Seperti kekabu. Boleh kembali, boleh kecuk. Kita jauh pada dia tu sebab kita kecuk. Tak? Sebab dia berzikir Allah Allah. Allah Allah tu mana tempat bunyi, tempat keluar tu. Apabila set nyamuk tiruk masuk, dia duduk tempat yang taklah peruntukkan pada diri demo tu. Sebab tu demo tengok orang okay, kena sapuk ke hati ke apa tu. Ada. Dia keluar suara macam-macam. Suara orang Sia, orang Boya, orang Jawa. Tak. Sebab tapak tu, tempat pilot tu orang lain ambil alih. Apabila kita rapat dengan dia, kita dah kami. Mukamai tu dia lah tarik. Kita dah kami, maknanya kita dah contact, connect ataupun istiqamah dengan dia tu ketika dia kita hidup lagi. Lalu ni pun kita kena kami tu. Begitu juga soalan baca marah buka tu. Atas dunia ni memang kena jawab dah. Contoh gini lah, kawan daripada pehe, tak nak masuk, nak litas pada Terganu. Usah kemain Kelantan, Terganu tu, di Perasing tu, ada roblox tu. Melekat muka nakir tu, tanya dah. Tak, ada surat kebenaran tak. Kalau tak ada surat kebenaran, kena tehe. Saya suruh kubur ada lah. Apabila dah jawab dah sini, tak ada lesen suku pun. Pakai pergi lepas. Gitu ruh lah. Hak sakut kubur tu, hak tak lepas tu. Atas dunia dia tak jawab. Kalau dia jawab dah berlaku, soalnya bocor. Maruh buka. Dia proses dah sini. Atas dunia ni, dia proses dah. Zikir dah Allah Allah la ilaha illallah. Lepas tu ni Aziz dia kata buat gedia kita zikir ke ahli kubur. Lepas tu tugas dia masih hidup. Betul dari segi satu batas kepahaman betul. Tapi ahli sunnah dia kata maknanya pahala kalau kita beri ke arwah tu siapa. Dua-dua tu betul. Ya. Cuma antara mendalami dengan tak mendalami, menyelai atau tak menyelai. Sebab tu apabila matinya ada-ada tu macam kawai tak? Duduk cerita ke demo tak? Kata ilmu jangan saya. Kalau berkawai pergi ke demo, dia konsep ilmu ngata ni macam senalia je. Berbezanya ilmu ngata, atau kita wikor kan? Habis. Ilmu dah. Tak ada rati lain. Ya. Ha. Kawai cerita ke demo. Tak ada bui. Kawai tak pernah tahu. Ya. Ya. Ha. Itu konsep dalam ilmu. Dan kalau kawai ajar ke demo. Macam selawat tadi. Selawat nak jumpa baginda Rasulullah. Demo amal lah. Dalam masa 2 minggu. Insya Allah. Kalau kihwa lepas-lepas dah kak. Itu saya kata. InsyaAllah boleh jumpa lah. Sahabat Nuri Anwar. Dia tak ada dalam YouTube, tak ada dalam Google, tak ada. Dia duduk dengan orang-orang kita tu lah ada. Tak. Kawai wikor cikgu semalam tu.
Pasal dia dekat umur 70 dah. Dia duduk mengaji 20 tahun dah. Jadi dia kata tak boleh ikut satu. Tok guru dia pun rajak. Mengaji tak tak boleh ikut satu 20 tahun. Tiap-tiap minggu dia pergi mengaji. Tok guru dia. Jadi dia dia rajak dia nak jumpa Rasulullah. Jadi kata Abu Yamal lain. Kalau Abu Yamal dia nak jumpa Abu Yamal nak jumpa Rasulullah lah. Kau demo pasal demo duduk selawat tu. Lepas tu kau tak ubi lagi. Kau ubi lah. Tapi hati-hati ada alu, apa itu dengan atas tu kau tak ubi lagi ke demo. Dia tak boleh beri serupa. Ha, betul. Ha. Kau jadi doktor juga. Dia tengok nyakit orang ha, tu. Kalau serupa tu bukan guru musyik. Serupa kat orang kecil manis beri obat. Obat kecil manis tak apa. Air darah tinggi biar obat kecil manis juga. Oh selok. Air orang sakit jatuh biar obat kecil manis juga. Oh tu tak pandai tu guru ke apa tu. Dia kena tengok penyakit. Oh jauh orang jemari tu. Lalu ayat dia, dia kata buat banyak mana zikir tu. Sebab dia zikir berbawa, selawat berbawa. Kata dia buat 5,000 je lah. Mana lepas solat 1,000. Lepas solat 500 buat 1,000. Kata jangan buat lebih lah tu. Dia kata apa buat lebih. Kalau buat lebih lah, demo. Bini tinggal, mah sepak lah. Buat 5,000 ya sehari tu. Yang lebih. Dikir tu lah selawat. Tak ada hal lah. Kawin ajar dia pasal cuci. Suci dengan cuci. Nak basuh mana tepat-tepat. Kawin tak boleh ajar lagi demo tu. Dah lagi? Nanti lah. Mula kawin ajar. Mana ada audio tu kau? Tepat-tepat kena basuh tu. Cuci yang mara tahu suci. Sembilan puluh sembilan persen. Kalau orang mari, kalau orang pergi jumpa Tuan Syahid, Tuan Syahid akan tanya tu dulu. Bagaimana cara nak menyuci? Suci yang mari tahu. Sebab ada dari pekoh. Cara nak menyuci. Sebab kita nak solat ni, kita nak naik solat, nak naik semaya. Tak? Dengan tubuh kita tak bersih. Kita nak letak bagai comel. Ada lagi kotoran. Macam mana nak lekat? Benda tu. Tapi kawin ajar ke dia semalam, dia kata dia mahamal lah. Setiap kali dia membusih diri. Kata kalau baca Quran, zikir, doa, dan lain jambe, hukum dia haram. Kalau selawat tak apa. Kawin ajar apa tepat tu. Kata dia mahu solat lah. Lepas dia mahamal tu, dia mahu rasa sendiri, sedap. Lepas tu kawin suruh dia selawat. Dari solat. Awak dari solat. Kan antara apa sebelum Allah Akbar tu. Tak. Tengah tu selawat lah. Tak. Daripada serok apa rukun ke rukun tu selawat. Hal lain solat kita. Selawat. Kita buat hati. Kalau lah Allah pun dalam hati kena Muhammad Rasulullah. Dia tak boleh lah Allah saja. Kalau beriman ke Allah saja, dia kafir pun beriman. Ha. Lah ni Allah pun kena ambil ke orang ya. Bukit Islam. Ambil pergi. Bukan kita pergi Muhammad. Allah tu nama. Pak tu lagi mana? Pak tu lagi mana? Baik di Google. Sini. Pusat. Laki ni. Pasal selbi. Lepas tu lemon korek apa sini. Berserta selawat belakang tu. Lepas tu depan ni. Cukup kalau kita tak korek pun macam kita ada nyakit buasa Tak tersi korek. Kita cucuk dengan pala pahit. Air dia kan. Pok bubuh di mu 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 mu
Aku tiba buka dia sem. Terlihat pop tu bi abis. Lecin lam. Jadi tak kena gosak kuat lah gosak sikit-sikit kita. Pasal benda je lah. Tu bi abis. Tu ada ke? Dah tu dia kata dia hak dia kena banyak ni. Ha. Pikir memang belum sakit pergi ajar lah. Ha. Ha. Jalan tengku paluh memang jalan menyuci. Ha. Ha. Tahu ni dia. Ha. Baik-baik tu dia kisah ni juga. Tapi dia maknanya dia lembut lah. Ha. Bukan marah kasar lah korek-korek tu. Ha. Dia lembut. Tapi dia apa? Dia ada dua lapis. Tapi Sarawak tu yang tinggal. Sarawak yang tinggal lah. Ya. Dia jatuh kepala ni, dia timbul Muhammad. Allah tu dia tergelar. Sebab tu jalan tu kepala, dia selagi boleh pergi ngakar, dia pergi ngakar. Dia jalan timbul ke Muhammad. Memang Muhammad tu timbul. Allah mana boleh timbul. Ya, ya. Oh, dia jauh sendiri pun tak. Apa betul pun tak ada. Situ kan nak warin nak bahas. Tak ada dah orang petai lagi. Nak bahas ke mana? Kecuali dia tukar nama. Tukar nama lagi. Tukar nama pun. Dia ya Allah tu Muhammad. Muhammad tu Allah. Lagi dah ada betul pun. Dah tulah bagi tulah. Satu barang dua nama. Kau ni aziz ayat Allah selendik. Memang hari malu. Cuba tukar nama Muhammad tu. Selendik. Tapi orang pekoh pula ayat Muhammad tu. Manusia. Tak? Dia. Ayat ku Allah bersalah. Ayat ku Muhammad bersalah. Lepas tu nak ayat ku lagu mana? Nak suruh biar ke peh. Tak? Pada ya, dia bang, juga. Barang ni boleh payah. Tapi bila payah, bila payah. Kita dengan syariah pun tak. Takut dengan syariah pun tak. Kita orang maripak, kita boleh payah. Orang kita orang demo pergi tu. Demo duduk setara tu. Betul pada demo. Tapi hak tu kan, hak tu tipak tu. Pusat akhir. Pusat akhir sekali. Baik, korek tu makni. Besar. Ya. Tu kalau tak tinggal dalam ni. Saya bawa tu. Ha. Bahasa kecil. Tiga tu bahasa kan. Kita nak ingat apa-apa. Kalau naik dengan kotor gitu. Mana nak lekat. Tak lekat. Ni nak isi benda comel. Ya. Dua rapih. Kita kacik dua tahi kita. Ni ada dua rapih. Ya. Ha. Rapih pertama tu kita buat. Ya. Mana ni? Tak. Cuci semua orang tahu. Nyuci. Macam zikir. Pekat mula-mula zikir Allah Allah. Cuci. Kalau dia pekat atas. Tak main dah. Dia main selawak je. Menyuci. Dia selawak tak ada zikir dah. Sebab mula dengan Allah. Ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Macam kita nak bawa diri kita. Bagaimana kita nak bawa Allah misalnya Sayyidina Muhammad. Okey. Dari segi syariat, dia akan jadi tiga penjuru. Allah, kita, Muhammad. Tak? Sebenarnya segi hakikat, selawat tu dua penjuru je. Dua penjuru. Ha, segi syariat dia tiga penjuru. Ha. Hakikat je dua penjuru. Mari paksa. Dari segi hakikat lah. Ha, dari segi hakikat dulu. Kita puji Muhammad. Allah berhakikat berpuji kita. Pasal apa puji kita? Sebab pada kita ada diri Muhammad. Di nurani itulah. Sifat ma'ani tu. Ha. Sebab apa alil luar ni ada pada diri kita.
ada pada diri kita. Sebab pada kita ada diri mama. Dikatakan dikatakan Muhammad amanah. Dari segi syariat dia kata tanya pada gunung, tanya pada laut, tanya pada bumi, tanya pada awal. Tak sih belakang amanah tu. Manusia aja nak. Tu cerita. Dia bukan tanya-tanya gitu. Bagi dia dia tanya. Ini ja'ilum fil ardi khalifah. Sebenarnya aku nak jadikan ada itu ganti aku sebagai khalifah. Khalifah ni ganti aku di muka bumi. Ha. Dia dah. Dia dah nak turun ke bumi. Dalam kitab An-Al-Haq, Syekh Khan Khatib Khan, seorang pemburu dah raja, dah raja pemburu yang berpakaian raja naik kuda pergi berburu. Pergi ke tak? Dia punya se'e Parsi. Gini, ikut sifat 50 lah. Tak 20 tak jumpa. 50-70. Sifat arus bagi Allah itu bersifat dengan sifat kamalat kesempurnaan jatuh ke atas Muhammad. Dan sifat arus bagi Allah iaitu bersifat dengan sifat kamalat kesempurnaan jatuh di atas Muhammad. Dan sifat arus bagi Muhammad itu bersifat dengan sifat manusia. Maknanya kalau dia tidak datang ke sifat dia Muhammad tu, kita tak kenal dia. Kita tak kenal lagu mana dia. Dari kata dia Ghaibul Ghuyub Ghaibul Hawiyah. Tak. Ghaib semata-mata. Ghaib. Sedangkan dia kata juga, wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batin. Dia yang zahir. Kerana terlampau terdedah. Terlampau zahir, terlampau nyata. Kerana terlampau terdedah. Orang tak suka Muhammad tu dia. Al-insanu siri wa'ana siru. Insan itu rahsia ku, aku itu rahsianya. Dan sifat aku itu, Muhammad itu sifat apa, sifat aku juga. Sifat aku tu, Muhammad tu aku dah. Macam ular lah. Ular dia nak minta dengan Ta'ala. Tak, dia cerita syariat ni. Nak kenal Habibullah. Kalau cerita hakikat, ular tu nak kenal Ta'ala. Ta'ala kata, mu tunggu aku di gua sur tu. Berapa lama tunggu? 1,000 tahun. Jadi zat ni, dia tak boleh nyata. Zat ke mana-mana, dia tak boleh nyata. Jadi dia kena nyata atas apa? Sifat dia lah, Muhammad. Sebab tu zat tu, dia nak kau sifat. Aku tak say kau asma dan af'a. Tapi sifat ni dia nak menyata diri dia. Dia wajib lagi asma dan af'a. Ha, asma ni nama, af'a ni perbuatan. Asma tu Allah, perbuatan tu ada. Sifat siapa dia? Muhammad. Zat tu siapa dia tadi? Kawan ayat tadi. Zat Allah tu. Nama dia ke apa? Kalau kita duduk kecek dia. Jangan sembah zatku, jangan sembah sifatku, jangan sembah asmaku, jangan sembah af'aku. Sembahlah aku. Aku tu kunizat. Kunizat ni meliputi semua sekali. Zat, sifat, asma, af'a. Dilitung habis. Zat, sifat, asma, af'a tu bukan dia lagi. Tu barang yang keluar pada dia. Hak milik dia. Zat, sifat, asma, af'a tu barang yang keluar daripada. Sambut dia. Mana dia? Benda ni tak boleh kaca. Kalau yang kaca, hilang. Kawin tu hilang demo. Demo apa? Kawin hilang sebab kecek sana ni. Tapi teraju duduk di demo. Demo tak soalan tak. Mampu mati mana ni? Ibarat ni dia macam air. Kalau sekat kat tak boleh. Nak sambung mula karya dia tu. Ingat-ingatnya. Jangan sembuh zatku. Jangan sembuh zatku, jangan sembuh sebabku.
Di semua tiga-tiga tu dia dia keluar pada hakikat tu mama dia. Ha, pada semua dia. Ha. Lepas tu paksa lagi tu. Atas ada tiga. Sembahlah aku. Ha, sembahlah. Aku tu kuhizat. Kuhizat. Atas pada zat. Apa aku tu kuhizat. Kuhizat tu yang isyarat Abu Bakar mengatakan lemuh pendapat daripada mendapat tu. Kau mana? Lemuh mendapat tu yang dia dapat. Ha. Ha, tu lah. Mana daripada intibar dari kita ni, maknanya daripada tak tahu apa satu kepada tahu apa, tahu apa satu. Sebenarnya tak ada cerita zat. Tak ada cerita zat. Tak ada cerita zat. Semua cerita sifat. Ha, betul lah. Zat sifat asma af'al ni ulama di peringkat tabi'in-tabi' ni. Dia pecah daripada ayat wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batin. Mama awal, mama akhir, mak zahir, mak batin. Pada zaman Rasulullah tu, mana ada mama awal, mama akhir, mak zahir, mak batin. Kalau sebut mama tu Rasulullah lah. Betul? Jadi sahabat 4, sahabat 10 tu kenal Rasulullah siapa. Sebab tu dia tak panggung kepala. Betul tak? Dia tak heh. Zat-zat tu sifat dia. Sifat tu zat dia. Dia bagi tu lah. Cuma zat tu bagi tak nampak. Tak nampak. Haa. Zat tu bagi tak nampak. Tapi yang yang menunjukkan ha, apa kerada zat tu ialah sifat. Jadi kenal sifat, kenallah zat. Jadi kita zat sifat. Sebab tu Rasulullah kata, jangan kamu kaji zat Ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikir tentang kejadian. Jangan fikir tentang zatnya. Cerita sifat. Sebab dia cerita tentang Allah pun. Mamak tu lah dia cerita. Mamak lah ceritanya. Dia tahu kita lah mamak lah tu. Diri nurani tu. Diri nurani pada kita. Tu berdegup. Luar. Itulah bagi Rasulullah. Sebab sabda bagi Rasulullah. Aku berada di tengah dada-dada kalian. Sebab tu sahabat dah, seorang sahabat tu dia sembunyi di sebalik pohon tamar. Konon-kononnya nak bagi salih kepada bagi Rasulullah. Kisah tak ada ke dia? Tak ada ke dia Rasulullah dulu. Rasulullah tahu mana. Dia nusuk dah. Tak tahu apa tu bagi dia. Cerita dia Muhammad dia buat cerita. Dia mari ke dunia ni dia cerita habis. Ada siapa dia? Nabi-Nabi dulu mana cerita habis? Tak cerita habis. Dia boleh cerita setakat dia je. Setakat dia tahu je. Rasulullah ni. Ada siapa dia? Ada siapa dia? Dia masa dia 3 tahun tu. Habis cerita. Sebab tu hadis bagi Rasulullah tu. Jangan tolak. Malah kawan kata sebenarnya lagu mana tu dia kata. Hadis dong eh tu habi kira mau duduk bersu. Kawan kata man dah merah suruh tu mana hadis. Ada hadis dong eh hadis bersu. Hadis sahih. Sebab Rasulullah ada cekoh. Macam juga Muhammad tadi kawan cerita. Mada-mada Muhammad awal akhir sahih batin. Kalau sebut Muhammad tu dia ada. Mana ada orang nama lain pada dia Muhammad. Macam ikut koding. Hakikat koding tu so je. Koding hakiki Allah. Koding majazi Ahmad. Koding zaman ni ataupun alim ni. Ada-ada tu koding. Sebab dia dijadikan di dalam syurga. Sebab tu dia koding. Orang kata koding tu tuher. Koding tu bukan tuher. Koding tu zat yang tak binasa. Macam roh kita. Roh kita koding. Tapi koding yang dijadikan. Cuga dengan akor koding. Lomapu koding. Kalam koding. Kursi koding. Arah koding. Benda tu kekal. Orang kita baca wayar bekor wazul jala liwat ikhwan. Tak?
kalah zat tuan kamu, dia penuh kemuliaan dia, tak guna dia kemuliaan dia. Dia kekal mana musnah bagi tu. Oh, tu ayat untuk syuhu. Untuk syuhu. Bukan baca ayat tu dia ingat syurga neraka apa acuh dak. Kalau acuh pun ni syurga neraka lah ni dak mana. Sedekah pun ni syurga pada zaman Rasulullah pun dah ada dah. Ya kalau orang dah jawab soalan tu tak ada saya suruh boy gitu tu. Kalau ada saya suruh boy tak lepas jawab. Atas dunia ya tak besar lagi. Soalan bocor. Malah pun kahwin duk banyak keceknya. Dia tanya sikit-sikit. Nama dia? Cikgu tu. Kahwin tu tak ingat dia nama cikgu. Kau pun tak tanya. Tapi nombor dia safe. Kahwin kalau kecek dengan orang. Kahwin tak gaduh tanya nama. Kau buah dulu. Saya ngamal tapi tak ingat nama. Ingat tu eh. Macam tu. Oh dia kata banyak bawa eh. So trailer awak balik. Kata mula kata kecek bagi lain dah lah. Bukan bagi ni dah lah. Muka kita jenis tak berkitak ni kak. Tapi kecek semalam 340 kitak keluar balik. Oh dia kata berkait. Oh tu berkait oh ni dia kata. Oh ni kata ilmu ladun ni dia kata. Kita tak ajak dia ajak kita. Teman tahu kita lah. Dah Rasulullah tu lah. Bapak lah dunia. Tak apa dia lagi. Jumpa Rasulullah tu kak. Jumpa dengan bapak gudah ilmu lah. Daripada dia berlaku puncak. Mana saya nak bakar. Ha. Mayak dia berjalan. Ya. Dia minta Allah Ta'ala. Ha. Dia masuk lah api neraka juga ke kawan ni tak ingat. Tak ingat saya. Tak boleh nak cerita. Tak nak cerita tak ingat. Saya nak ahli tu. Saya nak bakar. Saya nak bakar? Ya. Dia masuk lah neraka. Kita sewi. Apa ni. Umat-umat Rasulullah ni. Masuk neraka belakang. Masuk neraka belakang. Dia dihorang masuk neraka. Dan Ali dia minta Allah Ta'ala lebih besar badai dia nak tutup kawah api neraka supaya orang-orang lain ni tak masuk neraka. Hikmahnya dia duduk mana? Dia duduk kasih saya eh? Dan Ali dia duduk di mana? Dia pandai, dia pandai orang-orang neraka tu siapa dia? Dia kita kalau kita duduk bersama dengan dia masuk api neraka tak binasa kita. Ha. Kata silap ingatlah. Ha. Perianya. Dah kita berserta dengan dia. Mana boleh api itu bakar tu eh dia. Dia terasa Muhammad belaka. Dia merasai lah. Diri dia ni Muhammad belaka. Dia juga lagi. Dah kita nak masuk syurga pun kena dengan baris dia. Iyalah. Ha. Masalah lagi ni. Kita mai ke dunia pun kena pakai baris dia. Bismillah tu dengan nama Allah tu. Gini, maksudnya dia merasai kamu, kawan, dia. So eh, dia tu. Wadah tu wujud lah tu. Tu wujud. Zawqi dia panggil. Zawqi lah. Nanti dia tak sebi orang yang duduk di neraka juga tu. Tak tahulah cerita sebenar ke mana tu. Sebab dia mau. Dia mahu ikhlas dan Ali suka dengan mata tu. Dia ada, saya Abu Yazid Bistami pun ada. Dia kata, izinkan aku berkemah di tepi mulut kawah pinaka. Dia bawa pekat tu, kita heran dia. Oh, tu ada tu wujud ke?
Eh? Ada tu wujud ni. Satu wujud apa tu lah. Syekh Ibn Arabi, Syekh Muhyiddin, Syekh Akbar. Ya ada banyak istilah pada tasyuhud. Waktu tak wali mana pula bawa. Syuhud terpandai. Wadah-wadah ni Muhammad. Wadah tu wujud. Wadah-wadah. Ini pandai Muhammad tu lah. Wadah. Kalau ada tu Ahmad. Ahmad. Semalai tinggi kot dia tanya. Dia tanya. Pekat lah tak ayin. Sebelum bertitik. Kita kata ambil dah, ambil ketai for. Sebelum bertitik tu. Dawak ping tu dah ada dalam ping. Bagi tu dah ada. Sebenarnya Rasulullah daripada alai sana dia gitu dah. Cuma dia kata apa sebelum bertitik tu dia tak ada, tak ada apa-apa, dia ada. Cerita dari segi ilmu je. Cuma daripada alai sana tu dia lagu tu dah. Dia bagi sekali dah Allah Mama. Ya, ha, betul. Dia tak bercerah. Ahadiyah, wahdah, ahadiyah ni pakai kat Allah semata-mata, zat semata-mata. Benarnya sekali berlaku. Dia sekali dah. Cuma ngamuk nak suruh pecah, pecah-pecah. Dia pecah dua, tu pecah nama. Pecah nama. Nurullah, nama tak sekali dengan body. Nur Muhammad, nama sekali dengan body. Akulah Tuhan, akulah hamba. Itu. Akulah Allah, akulah Mahmat. Dia bukan dua orang muka serupa. Dia macam diri batin cari diri jasad. Roh cari jasad lah. Jasad cari roh. Gitu je. Dah, ada wadah wadiah tu ketenggalan ia kesehat ia. Wadiah tu mentabak ada. Wadiah. Tak terbit lagi. Yang kau rijah kau terbit kan? Ayah Khurijah dengan ayah Sabitah tu sama level. Sama level. Dari syariatnya ada yang hawa tu lah. Cuma kenyataan lah. Kenyataan yang Sabitah tu yang Khurijah lah. Dia gini. Siti Hawa ni dijadikan daripada gap. Bukan daripada tanah. Bagus. Ambil power bank. Dalam tu, debit. Yang hawa ya. Dia kata tu lah usul. Dan Syekh Bandi dia kata keluar ikut latifatu qalbi. Bagi Rasulullah keluar ni naik sendiri. Nabi Isa pun keluar ni, tapi mereka akak Nabi-Nabi lain ikut hari-hari. Okey, aku malu eh. Dalam kitab tu cerita tu. Ini macam Rasulullah keluar ke mana? Keluar ke kau ni kau. Macam Siti Hawa keluar daripada kau terus tu. Tu waya-waya. Waya tu cabut tu. Okey, keluar aku. Latifatu qalbi. Aku qalbi. Dia pimpin ada kursi pada diri kamu itu ada makam ketua, makam-makam ketuanya. Ya haram kamu ceritakan kepada ahlinya. Benda tu. Apa tu tahu aku nak kok gigi. Ya ada rahsia dia. Kek aneh tu. Batu was korni, was al korni. Dagu dia condong ke kiri. Baca Quran angguk-angguk. Baca Quran apa? Zikir Allah Allah. Itulah baca Quran. Bukan baca Quran 30 juz tu. Baca Quran angguk-angguk. Mana baca Quran angguk-angguk? Zikir Allah Allah tu lah. Ya. Dia dekat. Nak dekat ke dekat ni. Dagu ke apa muka ke ni.
Ya ada rahsia dia situ. Mana tahu aku kira. Sebab dia nak, dia nak tally. Hak sini dengan orang dalam kabar sama dah rupa. Tu cerita dia. Kayak dia tak bertepat meliputi. Apa maksud meliputi? Semua sekali. Zahir batin luar dalam tu meliputi. Luar pun dia, dalam pun dia. Zahir pun dia, batin pun dia. Batin luar dalam. La maujudum bihakikati illallah. La zahratan. La tataharaku zahratan illa bismillah. Dia meliputi habis. Kalau dari kita Ibn Arabi dia kata makhluk ni mazhar. Bayangnya. Bayangnya dia. Tapi yang paling sempurna ialah insan tu lah. Paling sempurna lagi kak bengin Rasulullah. Percikir. Kita ni percikir. Mamat percikir. Tak boleh sama dengan baginda Rasulullah. Dia tu Indo. Kita turun setakat. Kalau tak kena lah boleh sama dari segi rasa hati kita lah. Itu dah buat orang terwujud lah. Dia boleh merasai. Dari barat gini Rasulullah mari dengan Ferrari. Dia panggil kita naik. Boleh merasai. Dah. Tapi kereta tu hak dia. Bukan hak kita. Jadi kita kena turun ke syariat balik. Jadi selagi ada kereta tak ada minyak, selagi itulah kena berjalan. Kawan mak kelik nejes tengah, nejes tengah. Bini kawan kata cepat. Pada berhenti banyak tepat. Itu ada ramai, ramai lagi nak mari be'ah tu. Dua tiga hari lagi. Dia tu terang menerai dia kata. Dia minta nombor telefon dalam YouTube kita bagi. Dia tu macam mana tahu? Macam mana tahu apa kita ikhlas tu? Yalah tengok kau ayat tu. Betul hati kita pun tak ada kata gapo-gapo. Mudah bagi. Nak bagi jumpa. Dalam YouTube, dalam apa jumpa luar ni lain. Dalam YouTube boleh pula. Kau kata. Jumpa luar ni baru tahu. Kadang-kadang tak. Soalan atas kereta tu. Cahlah lalu tak ada tanya pada. Kadang-kadang kita kecek tu kita tak tahu kita. Kita sendiri kadang-kadang kita tak pernah dengar. Kehidup tapak tu kak itu bit habis. Okey lah dah masuk kan. Dia yang kecek bagi dia. Napuk ya kitanya. Bagi kita dia. Ni sarana aja. Bagi dia. Ha. Memang kita kata bagi dia. Ha. Tetapi dia ada utus saya orang lain mari. Dia sendiri yang kecek. Iyalah betullah dia sendiri kecek. Tapi dia ada dia dimiliki Yaumiddin tu kan. Raja. Tak berat. Dia ke utus ke siapa-siapa juga. Mai dia kecek. Di itulah keceknya. Wali-wali mana tak ada lah. Dia apabila kita duduk tapak tu. Dia tak bukan kira wali. Barang tu duduk ada dengan kita belakang. Dah. Membunuhlah dirimu. Maka aku yang ambil alih dirimu. Jalanmu jalan aku. Napamu napa aku. Napa kita kan napa Ta'ala lah mana. Lebih napa dia. Dia rapa boleh mawak-mawak lalu. Orang hidup tapak tu, tersedik ya.
Kita kerja banyak sedih lah. Jadi kumpai aku hidup apa tu ke? Dia boleh apa? Tapi nak duduk situ je. Kalau sekadar ilmu tak jadi lagi, kita kena beramal juga. Ha, dia kena bangat, beramal. Masa beramal tu hege. Hege dia tu. Muhammad tu. Biar dia yang beramal. Ha, tu dia. Ya, ya, ya. Ha, dia yang beramal macam kita. Dia yang beramal tu. Kita bawa kereta. Heret dia tu. Jangan mendapat mu yang beramal. Ya, ha, bijimbo dia tu. Ha. Ha. Baru dia lagi mari puasa lagi lain. Rasa zup, rasa sedap tu lagu lain. Ha, zup wajadat. Masih Muhammad ni, Muhammad ni. Oh, dia bawa. Kita bawa tak ada. Bagi-bagi dia. Dengar kaki pula. Dia sifat ni tu. Sifat kemalak dia. Balik apa dengan Ta'ala dia. Nah, ni ayat dia tu. Cuma kena nak pecah-pecah. Bila pernah pecah, saya semakin pehen. Jadi kenal Muhammad tak? Kenal dia lah tu. Oh, dari grup tu dia tanya kawan ke apa tadi? Kenal Muhammad, kenal dia. Kenal dia, kenal lah. Dia Muhammad je lah. Dia Muhammad ni dia boleh berupa atau rupa insya. Sebab dia kamalak. Malah dia tanya kawan. Cikgu tu. Dia telah ke mana kalau mari terjeli atas rupa kita? Boleh? Dengan syarat. Dia kena mengaku dia anak Muhammad Rasulullah. Sebab Rasulullah ni dia boleh berupa belakang. Atas sifat kamalak tu. Kalau tak berupa, kalau tak mengaku, tangan aku tak boleh bakar. Kena mengaku. Kalau setan. Pasal rupa kita. Gina ada pengaku ke? Eh? Nanti dia membalik beramal lah. Ikut dia nak timbul atau rupa mana, nanti tengok. Dia ajing dia buat amalnya. Tapi tak tembus tu lah. Tak tahu pelisakut mana. Dia tak letak. Dia tak ada dia zikir, dia tak ada tempat tuju. Lepas tu dia tak kena kaedah. Dia buat banyak. Selawat tak apa buat, banyak-banyak tak apa. Tak apa, tengah bawa kereta pun boleh. Tengah bawa kereta pun boleh. Kena duduk lagu ni dengan kaki pula. Lewat kereta dah, buat live kereta. Demon ni malah dia kata jumpa tak tawalah dia kata. Dia kata tinggal asyik. Ada nak ajak naik ke rumah ni, dia mari malah kat ayah awak duduk tidur situ. Jadi awak ajak pergi kedah tak? Kedah. Semua tiga kedah dengar. Kalau duduk sarung, kol, tak cakap orang tu. Gagal awak duduk makan nasi tepi. Kalau bukan dalam kedah, kot luar. Cina duduk belah tu. Kata ikut anda dia, kalau kita buka, terbuka. Tak lah, kita buka. Lepas tu, sok lami duduk makan belakang. Kau yang sustainer ni. Okey, orang tu dia terlalu zut doa, dia ada kecek lah kedah. Lekul nak ke lah kedah. Kau je beli baru. Kalau pun, bertidur duduk minum teh. Nganuk murid dia dulu, Cikgu Zahari. Nak Cikgu Zahari. Lepas tu, bunga tak payah tu. Kita lah.
Dia tak tahu ke apa lagi macam-macam budak kan. Dia dia buka lagu mana? Buka bawah-bawah. Dia buka terus. Eh? Buka nombor ni. Dia bawa terus. Kalau itu dah pecah, dah pasal daripada situ dah pecah. Kalau dia menjumpa orang yang mengaku dia Allah, dia bertanya gini, zat pada diri dia mau siapa, tahu siapa? Tengah dia jawab. Kalau dia tak ada jawab, layak dia tak sanggup aku. Jalan yang sifat. Tahu cerita dia malah. Zat pada diri kita, siapa dia? Dia ada jalan yang sifat, gabung jalan, susah atur situ. Kalau tak tahu, mengaku bodoh gitu, boleh ngaku belakang. Boleh ngaku belakang. Ha, tapi kena faham lagu mana. Lagu mana cerita cerita tu? Zat pada diri kita ni, rohani kita. Zat pada diri kita, rohani kita. Ha, zat pada rohani kita. Zat pada rohani kita. Nur Muhammad. Nur Muhammad. Zat pada Nur Muhammad. Tak lagi. Tak lagi Nur Muhammad. Ha, mana Ahmad kan? Ha, Nur Ahmad. Oh, bangun Nur Ahmad. Ha, zat pada Nur Ahmad. Allah. Tak. Zat wajib wujud. Ha, tu je. Jadi sifat pada zat wajib wujud siapa dia? Sifat pada zat Muhammad. Nur Ahmad lah. Dia pun dia pusing balik. Ada pusing balik. Ha. Zat pada Nur Ahmad. Zat pada Nur. Wajib wujud eh. Nur Muhammad. Ye kau nak balik, kau stay balik. Zat sifat pada Nur Muhammad. Kau stay balik. Sifat pada Nur Muhammad, rohani tu kita lah. Sifat pada rohani kita, jasad kita. Ha, diri kita. Ya Allah. Sama. Dah ya. Apa eh? Kita kita ulang lagi sekali rekod. Rekod start rekod. Ha. Semula pasal ni. Ha. Ah. Kalau orang jumpa orang ngaku dia Allah. Dia mau tanya dia. Dia mau ngaku tu dia mau kenal dak zat pada diri dia mau. Kalau dia tak boleh jawab, dia kata mu tak payah ngaku lah. Mu tiga orang kata. Mu bukan mengaji. Kata gitu ke dia. Sebab benda ni dia ada layar sifat. Dak macam syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Di wadi mani manike. Napah napah tak napah, nukuh tu nukuh. Dak wujud ilmu nasyu. Tu lima cabe ilmu. Hak kawa cerita saat ni, hak nak cerita ni layar sifat dia juga. Jadi Muhammad tu berjuta-juta layar sifat dia. Nak kenal dia tu, dia boleh pergi ikut mana-mana saja. Jadi kalau nak kenal Muhammad tu, tak boleh pergi ikut jasad. Dia sakut dia tu, body ada tu. Kena pergi ikut roh. Jadi zat pada diri kita ni, rohani kita. Zat pada rohani kita ialah Nur Muhammad. Zat pada Nur Muhammad. Nur Ahmad. Zat pada Nur Ahmad. Zat wajib wujud. Jadi sifat kepada zat wajib wujud ni, Nur Ahmad. Sifat kepada Nur Ahmad ni ialah Nur Muhammad. Sifat kepada Nur Muhammad ni ialah rohani kita. Sifat kepada rohani kita ialah jasad kita lah, body kita. Kalau dia boleh hurai gitu, boleh lah nak mengaku pun. Boleh berkata, boleh sebut. Ah, dia pahal lah masa dia mengaji. Mana dia pahal. Apa yang dia mendakwa tu dia pahal. Bukan kata dengar orang mengaku, tiba-tiba orang tanya dia tak jawab. Maknanya mencuri buah orang. Orang tanya pun tak boleh jawab. Tuk ketik buah orang. Buah sendiri tak ada. Umur apa pula? Dua puluh ada. Allah Allah tu tak ada gapo. Alih tu zak. Le awal tu sifat. Le akhir tu asma, ha tu af'al. Jadi benda ada zat sifat asma af'al Allah lah. Setiap yang berada di langit dan di bumi semua memuji Allah dalam tu
tetap berani nak kata jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah berserta pada malaikat memuji baginda Rasulullah. Itu dalam hadis ke? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihimuna alib alaihimuna alaihimu taslima. Allah berserta pada malaikat. Maknanya mereka tu ada pada kita. Jadi ada selawat-selawat untuk Allah masalah Rasulullah Muhammad tu. Jadi ada Rasulullah tu yang baca dia, yang hidup dia. Dia yang baca dia. Dia berbahagia tu, dia boleh gimari tu sebenarnya. Kadang-kadang nak pergi kita, kadang-kadang kita pergi kita, kita pun suka nak pergi kita. Tapi tak ada kita ni. Ada Tok Guru pertama kahwin, dia kata sebenarnya kita puji Muhammad pada diri kita. Kalau makna dia memang dia kaya dah, kita asyik pun. Tapi sebenarnya Muhammadun itu tiga alih neraka. Muhammad yang di arah, Muhammad pada diri kita, Muhammad baginda Rasulullah SAW. Hakikat Muhammad tu so. Tapi dia meliputi seluruh hal ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kau ayat dah tak? Hak sebelum ni kan? Apa maksud sallallahu alaihi wasallam? Jadi hak-hak mengaku anak Rasulullah siapa dia? Dia sendiri mengaku. Siapa dia? Dia sendiri tu lah. Mana? Dia sendiri. Hak demo ayat, hak demo zikir, hak demo solat tu. Dia, diri tu yang mengaku. Diri mana? Diri nurani tu. Diri nurani? Haa. Nurani tu. Jadi diri nurani tu lah yang buat kerja benda ni ya, lah. Jadi yang buat kerja selawat semua. Jadi kita blok dia lah. Berlaku dengan berlaku dengan gerak ke dia lah. Tak. Benda tu dia memang berlaku. Kita kena main manual. Apabila benda tu dah hidup, doa tu macam zikir. Siap yang keras hendak dah dipalu dengan yang keras. Jadi Rasulullah hantar kita ke dunia ni, Allah Ta'ala hantar kita ke dunia ni, bukan suruh kerja konkret. Setiap yang keras hendak boleh palu dengan yang keras. Zikir jahar, zikir nyaring, zikir jihar. Dipalu pada yang keras tu, hati lah. Hati kita ni, hati batu. Dah, palu sini, hati di sana barimu tu. Apabila dah benda tu dah jadi daging, auto. Di mana-mana pun digok sendiri lah. Digok sendiri. Walau dalam sibuk ke, tanda ke, bawa kereta pun. Dia auto. Tanpa kita ikhtiar lah. Maksudnya, tanpa kita sebut mulut, hati ni tak lala. Dia sendiri tu. Haa. Mana tanpa ikhtiar kita lah. Kita duduk kacik dengan orang pun, ingat hati kita duduk di atas Allah. Oh iyalah, tanpa ikhtiar. Ha. Oh tu, hak sawah bikul humam tu, hak kata istirahatkanlah dirimu tu. Dari ikat tu kan? Ha. Istirahatkanlah dirimu daripada gini. Jadi hak tu, hak kemari dengan sendiri. Sebab kita dah hajar dah. Ha, dah hajar. Ha. Apabila kita dah sentar aquarium tu. Tak. Tiap-tiap hari kita tak payah sentar dah lah. Kita, maknanya kita lak-lak je. Ha. Tak payah kerja keras dah lah. Ha, betul. Ha. Perkereta lah kita dah basuh comel dah. Esok kita lak-lak gitu lah. Ada lapar air kita elok. Gitu. Tak kemak dengan emak. Tu kawe suruh habis posi di kostak pade tak si dia. Apa pakai tak si lah tu? Bawa medin, tak si lagi dengan Ustaz Aziz pada medin. Tambah air ni? Tak. Itu sendiri.
tanah buah kahwin ada lah sebelum makah dia tu, masa tak badik tu. Buah kahwin nak pergi kahwin, betulnya kahwin tak si. Dulu kat Pak Nani ubi keling situ, dia tanah rendah lah, sawah padi. So, ni tabung comel lah, buah kahwin pergi belakang ni, kahwin. Tapi luar tu, waktu 260 depan. Sini dah 220 ya. Sini tengah ni jalan payah pula. Jalan gerai tu memang tak tulis jalan. Jalan tu hak hak ibu je. Puan hati. Jumpa tajuk lain pula. Dia walaupun tajuk sama pun dia semakin kemah. Haa kemah. Itu ibu amal dulu. Apa kau dapat tag kita cuba bincang je. Ya, nombor dua Musa Karo. Nombor satu Brahma. Dia kena cari ahli yang ada jalan ni. Dia tak boleh kacik kasih pula ni. Dia kacik yang ahli dia. Kacik kasih lah. Entah ya. Kebih gitu. Dia tu. Sembang kari dia lah. Oh, kita beh. Atau kepala ni dia halus. Oh, tempat tu guru lain tak lagi dia boleh pergi. Atas ni pun gelabuk tu. Nurullah ni mamak tu. Ayah sebitah, ayah korijah. Kalau tu guru tekat pertama kahwin, dia main roh. Memang roh. Tapi tak susah kalau dia kata roh. Tak cerita lagu mana benda. Ha, tadi ayah sebitah, ayah korijah. Tupai dia ada tu. Ada tu mamak Zahir. Bapa dia tak bubuh nama mamak. Sebab dia nak menzahirkan ya sebenar-benar tu dia ke-25 tu. Sebab tu dia kena letak nama ada. Sebab ada tu dia boleh turun, dia tak boleh naik. Jadi dia sakut di nama dia. Muhammad ni boleh turun naik. Isra Mikraj tu. Bakhlon ni Ustaz Nadruh tak boleh jawab. Daripada langit pertama ke rumah saya di Najah tu lah ke mana Rasulullah turun. Sliding ke terjun ke peracuk. Itu lagu kan. Japai dia, kawin yang dah sebelum ni ke demo. Japai dia. Sama dengan bagaimana Siti Hawa ada burung-burung, ular, iblis jatuh. Lain-lain tepat. Lain-lain tepat. Adakah syurga itu banyak pintu? Adakah syurga itu daripada tempat tinggi? Kalau tempat tinggi, patut hiuk habis lima nasir tu. Mana sebenarnya syurga? Mana sebenarnya pada masa? Kena dengar hadis lah. Sahabat tanya Rasulullah. Di manakah pada masa ya baginda Rasulullah? Rasulullah jawab, di mana kamu bijak? Di situlah pada masa. Air sungai ni tu ke ada pada air syurga. Air zam-zam tu pada syurga. Air sungai ni tu apa? Sasabila. Nama dari syurga. Dia syurga tu mana? Dia macam sebalik rasik gitu je. Ufli dan suflinya. Ala tinggi kepada ala rendah. Sini belakang. Cuma ke dia main silai. Tapi kalau apa boleh terima. Mana tak boleh rakyat. Tak ada Mustafa rakyat. Tak boleh terima. Tapi Mustafa rakyat lagu mana? Ya, tapi kau kaya gitu lah. Jadi rakyat tapi kawan tak. Mustafa pilih pun. Pasal kawan tak tahu. Tapi tak boleh terima. Tak boleh dia. Wai Mustafa mana? Only? Only lah. Dia menjumpa dah dia? Menjumpa dah. Dia sedap okey tak? Tak apa rumah. Tak apa rumah? Tak apa rumah. Dia bukan jadi tarekat tu. Dia ada guru tak? Tak ada. Ada guru dia. Dia boleh ngasih. Boleh ngasih? Tapi dia kacak je lalih-lalih tak? Ayuh pelik pun Dah ada guru. Dia ada main kutik warah. Kadang kutik warah kawal. Dia ada bunuh mana? Eh dia kapa-kapa? Banggo kapa? Aku tak ingat apa kerja. Jumpa dah sekali dengan dia. Jumpa mana pasal mah? Pasal mah. Dia tinggi-tinggi?
Macam bara gitu. Ah, bara. Ha. Sekali lagi Razi. Razi mana? Razi kecil. Razi kecil. Baca. Yesus itu pojaran ni tu. Lain sikit. Lain sikit. Dia kesudahan dia tu yang bagaimana? Tapi kau tak tak apa bagi dia tak semaya. No. Bapak hakikat saja tu. Tapi kira terima dia terima pun hakikat saja. Oh, yang aku Allah. Allah mana ada hukum. Sebab tu kena kembali kepada Muhammad. Muhammad dia automatically syariat Muhammad. Saya pergi belakang, pergi belakang. Belalah sekali. Dia lumbi. Dia dalam gun ni, dia kena bangun ramah guru. Haa, ramah guru lah. Eh, berhabis lah. Tak ada habana lagi. Dapur. Rukut daun? Saya rukut daun? Haa, kena. Dah rukut daun ni lah. Dia malah hidup begitu. Lepas tu keputusan olinya, dia pergi mana? Tak tahu, dia tak tahu dia. Oh, kita tanya pasal kesuk, kita tanya sudah. Start pada pukul apa buah? Pukul 5, siapa pukul 5, aku tahu juga, aku tahu juga. Dua je? Belik ni cerita? Belik cerita, ya. Ada yang boleh terima, ada tak boleh terima. Tak boleh terima akal lah. Meja guna ni lah, tak logik. Kita ni tak lari, aku tak hadir. Pasal main kita. Kita tu 30-40 kitab tu. Ya, kita tak boleh juga jadi sanyi naik darah juga bila bila Al-Quran ni dia memain-main je. Buku lah, buku. Dia apa buat akhir insel lah tu. Tu. Oh, tu kala lafzi. Dia buruk bersuara. Balik kepada kala nafsi. Dia mempermain-main. Sedangkan kita jaga syariah. Dia paling tinggi syariah. Maksud kita hari tu, Rasulullah besar. Jaga syariah. Dia lah syariah macam mana? Siapa syariah Muhammad? Dia sendiri masuk. Dia masuk kita di sekolah. Tanah jaga satu. Waktu dekat koridor dia masuk. Bukan pergi rumah ayat laki. Jaga syariah. Yalah. Tapi dia tak kacak Arab lah. Kacak Melayu lah. Yalah. Dia gini. Kalamullah ni. Semua bahas. Semua bangsa. Semua makhluk boleh faham. Itu dia bagi kalam Allah. Itu ayat kesayangan kita. Sayang kita tak boleh nak terima tu. Dia temung lah kena. Kau sama masuk. Dia tak mengalami. Tak tahu. Dia orang mengaji juga. Sayang kita tak tahu. Duk Muhammad tu pak. Duk mana? Aku lebih hampir pada murid kamu. Ya. Aku berserta. Barang di mana kamu ada. Kejut lah kata. Sama lama ni ingat lagi tepat cara dia masuk tu bagaimana. Ingat lagi. Tepat kawasan tepat dia masuk tu bagaimana. Masuk-masuk mengajar apa ada lagi. Dia tak cara, awak tak cara lah. Tapi dengan waktu kesan dia susah. Syariah, syariah pada tingginya. Bisa jaga. Makrifat tu awal udin, awal, baru pemula eh. Tu payah tinggal, saya buat, apa buat tu semua tinggal saya lari bagai payuh. Dia ada berlaku di syariah tu. Tapi nak bebehar semua-semua dah payuhnya. Dia susah marilah gini, susah marilah gini tu. Dia tahu asal. Dia susah bebehar tu. Dia paling tinggi, dia paling tinggi kalau ayat tak ada syariah. Sebab dia situ dah ada tarekat, hakikat makrifat. Dalam solat pun nak bawa berlaku. Duduk di syariah berlaku. Sebab tu wali songo tu dia turun ke syariah semula. Sesi tu jenah, sesi turun. Dia nak duduk situ. Kalau menduduk situ boleh. Pacung lah. Mungkin nak mati. Ya, itu tak turun. Sesi turun. Kena turun balik. Wali songo tu semua merasa idah berlaku. Dia turun balik. Di atas kereta ada minyak lagi. Jalan lah. Nyawa ada lagi bersyariah lah. Rugi tak tahu bersyariah. Jadi syak dekat situ. Tak boleh merasa nikmat dunia. Rugi pula. Bukan wali sorang tu siapa. Oh, dia kata saya Siti Jana tinggi sekali. Tak. Kalau Siti Jana tu tinggi sekali.
Kalau tidak terkena ijak ke Sunai Kalijaga. Ijak tu ke syariat lah. Dari segi khamak pun lebih sekali jaga. Dia jaga tu tapo tepi kali, tepi sungai tu. So lepas tu dikambuh. Kambuh dari kubur. Dia kambuh tu pekat, pekat ngelas sekali tu. Kalau berzikir pun payah nak tembuh. Kapal payah nak tembuh. Kambuh. Amal pun tak banyak mana. Kalau sejar lebih-lebih. Sejar gitu ya. Jadi penting lepas solat tu kena ada lah. Bukan bangun duduk macam wabi. Tapi kita tidur, kita tidur lah lepas isol, lepas minat, lepas sebelah tidur. Bangun lah. Oh, tahajud. Bangun tengah malam tu kata mendaki bukit tu sinar. Haa, tu lah. Bukit daki bukit tu sinar nu. Sinar nu ke dia. Kena ada duit baru lagi. Tambah musilah ni PKP mana boleh lagi. Sinar ada diri nu. Cerita semua pada diri. Kata bukit sinar acuh. Acuh mana ada lagi. Dia berjeguk. Kau ke mana? Ya. Bati ya. Ada banyak-banyak dulu buat. Kena hati mari memakilik ni pula. Orang hidup mahu kahwin duduk post politik kat Facebook tu. Kahwin saja nak main. Ya. Kahwin duduk tiba bedah belakang. Kahwin bukit sokong adik mana-mana. Politik berkuasa belakang. Saya kena duduk kandang ni. Gak belakang kita. Gak belakang. Kawan ayat gini ke dia semalam. Kata ilmu ni sikit lagi tak, tak ada orang boleh berayat. Dia kata apa? Hadis Nabi ada. Ni sungai purak tu akan kering. Mah akan jimbo. Semua orang tak, jimbo habis ni. Pasti ni jimbo kata. Orang pikul dengan guning mah ketuk rumah. Assalamualaikum. Tanya nak pergi apa? Warga apa dia? Nak pergi mas guning. Warga dia mas mahabah berlambak. Dia nak suruh hurah bismillahirrahmanirrahim. Tak? Mana siapa? Mana ada yang boleh hurah? Tak ada masa tu, tak ada dah. Learning dah. Learning dah. Dia nak ngaji pun. Learning pun tak ada. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jalur ni tak tahu sungguh. Bau ni dia cerita. Bau ni dia cerita dalam kereta. Tika bawa kau bawa kereta. Ai tak boleh tulis dalam Facebook ni bagian ni. Tulis gagal pula kata. Kau waktu tak tahu. So dia cerita. Siapa dia? Pada kawal je lah dia ceritanya. So dia cerita dengan bawa kau bawa kereta. Ah kata bareng bahaya. Di hurah soso tu. Huruf hijaiyah tu bismillahirrahmanirrahim. Ikesok titik sing tu gapo dia. Allah tu dia pecah lagi. Ah kata bareng ni tak ada waktu bit Facebook ni kata bareng ni. Ada kita dah kita tafsir Fakhrul Razi. Ha. Bagi bahasa tu bismillahirrahmanirrahim. Dan mana kita tu? Kita tu dari mana? Kita boleh juga sikit-sikit bahasa Arab kan. Ada kita email Fakhrul Razi. Dia suruh anak buik dia buat. Fakhrul Razi memang tinggi. Tafsir dia. Dia memang tahu tak? Kita hak dia suruh anak murid dia buat tu. Anak murid dia tak buat. Tak tahu. Pasal apa dia kata tak tahu? Dia tanya anak murid dia. Mu tahu kita tu ada apa-apa perkara ajaib berlaku. Perkara luar biasa berlaku. Dia kata tak ada. Mu belawa. Mu kita tahu pula. Mu tahu mula. Mu kita tengah tahu, mu kita tahu. Lepas tu dia kita tahu ada tangan besar sambut. Dia pun tahu kita hok tahu dari laut tu. Kita tu memang dia guna. Okay.
Akan guna balik kita tu. Akan Imam Mahdi ke Sarah balik kita tu. Dia pun tahu cerita ni. Jari orang tahu cerita ni. Sebab kitab tafsir tu ditafsir secara syariah, tarekat, hakikat, ya. Makrifat. Ya. Kami gitu. Dia mahu ada terbang dah. Tinggi ni. Tapi kau ambil sah. Bismillah merah ni. Kalau kaji ya. Kalau kaji. Dia mahu ada tinggi ni. Tinggi ni kan? Tak sebut itu air kan? Ha. Tinggi ni. Kalau kau tak ada baca lah. Kau tak payah mana. Tapi. Dia duduk mana kita tu? Ada rumah. Ke arah?